Orang-orang yang beriman itu adalah beras, akan berada di dalam satu pola berperang. Berperang di sini membangun uswah, membangun dharma, membangun budi, kemandirian, kedaulatan. Ke itu bukan sekedar kewenangan, tapi di balik itu adalah sebagai uswah saat kewenangan punya komunitas yang. Terbentuk jujur dan adil tercipta kemandirian terbangun maka kamu generasi anakmu putumu besok oh ini nek kopo mosa oh jatayu suatu saat nggak usah nunggu lama ke iya, nek kopo mosa itu akan menjadi satu rekomendasi sendiri ini, rekom sekarang pun kan juga sudah sering kita diminta. Dari beberapa instansi yang di, terutama yang di luar Jawa, kan mudah gitu kan? Karena mereka, karena sekarang ini resiliensi atau ketahanan mental untuk konsisten dan sungguh-sungguh ditambah jujur. Ini kan sekarang, ini kan barang langka. Maka, kalau kamu bisa menjadi orang yang langka, kamu akan mudah. Pekerjaan dan seterusnya akan menjadi mudah. Mau ada kan bisnis dan seterusnya, tapi ini diajak. Maka, ini adalah perang kita, perang dengan keteladanan. Kita ngangkat jatah dengan keteladanan, dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen. Ya, itu perang kita di kondisi saat ini di mana bahwa hoak olo-oloan kemudian perilaku 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 trik strategi politik sekarang yang sudah menjadi halal bulih ya. perilaku menjatuhkan perilaku culas dikemas dengan ya memang politik seperti itu ya itu kan kalimat yang menghalalkan membolehkan perilaku yang salah dengan kalimat ya memang politik ya memang begitu ya kamu harus maklum kan gitu kan bener itulah kalimat-kalimat yang menjebak uh, jangan terjebak dengan hal-hal semacam itu walaupun tetap punya strategi Lakin Rasul waladina amanu ma'ahu jahadu mereka yang diajak berperang tidak mau, tapi kita tetap memaklumi. Kita juga tetap rileks, ya. tetapi mereka yang berada di dalam benar-benar iman, yang iman dan takwa, dengan aksi nyata dalam berlaku-perlaku budi dharma, mereka akan bersiap dengan harta dan diri mereka, dan mereka telah orang-orang yang di dalam kebaikan. lamul khairat lamul kharot maka inilah orang-orang yang muflihun orang-orang yang muflihun to potoh orang yang dikatakan di sini kan beruntung ya beruntungnya apa sih umul muflihun orang ini akan terbuka dibuka rezekinya dibuka koneksinya dibuka kebersamaannya enggak khawatir hal-hal yang menutupi kekhawatiran itu akan dihilangkan gitu loh itu kalimat al muflihun saat orang-orang yang orang-orang yang bersama Rasul mereka ini berjihad berjihad jahadu bi wa dengan harta dan diri mereka jihad itu memerangi nafsu sendiri, sehingga patuh dan duduk jadikan kendaraannya hati nurani kembali kepada Tuhan hingga tomoko sehingga sewaktu-waktu masa pakai jasad dan dapat menyatakan ya ila robihan adiroh kalimat ya ila robihan adiroh itu fakta yang apa ya bukan prospektif jadi konkret wal ya ada pertemuan yang 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 konkret gitulah bukan semoga husnul khotimah ya husnul khotimah gitulah ada penjaminnya di situ yang la robiana penjaminnya bukan kita bukan tulisan karena al itu gitulah tapi penjamin itu bukan berarti kemudian kalau berlaku seenaknya justru karena saat seseorang itu telah iman maka perilaku perilakunya dalam perilaku perilaku ketakwaan orang yang iman perilaku perilakunya adalah perilaku yang takwa ini yang butuh dibangun percaya anda bersandar anda tawakal kepada Allah anda wab tahu tahu itu mencari hingga ketemu kemudian dijadikan sandaran ilahi apapun kamu di dunia tapi hatinya ilahi untuk kembali kepada Allah karena mengenal Allahnya alwasilata kamu mengenal alwasilahnya mengetahui alwasilahnya wajah itu apapun yang kamu lakukan menjadi jihad maka itulah humul muflihun dibuka rahmat dari Allah Fadl akan dibuka oleh Allah Karena itu, <tum> Nah, ini ah yang lain. Jadi kita lanjutkan di Jumat depan aja. Perilaku seperti apa yang butuh kita lakukan? Kemandirian seperti apa yang butuh kita jalani, ya? Kesungguhan yang kamu lakukan. Kamu su, apa susahnya sih? Pombalnya kamu, kamu komunitas kamu kok nandur lombok kok seregep men iya aku ki menjalankan perintah Allah kan gitu tapi biasanya kalau kita ini kan abstrak aku yang menjalankan perintah Allah kan gitu saya menjalankan perintah guru guru itu di wujud jiwa rogo kulo, kulo ngaku guru sak kedikirin diusaha sak kedikirin yang merutat di sekdiwi wijahanam saya hanya menjalankan dakwah guru Demikian pula guru kita Mbak yang menawar Demikian guru kita Mbak Kiai Gus Demikian guru kita Mbak Mamur Mutakin Demikian guru kita bla bla sampai Ali Nabi Muhammad Abdullah Abu, Abu, Abu Talib Ab, Abdullah Abdul Mutalib Manaf bla 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 sampai terus nggak pernah terputus dan nggak pernah jeda Sedet pun maka selalu muncul istilah matahari kembar itu kan salah paham oh matahari kembar tanda kiamat gitu itu artinya bahwa tanda, e, matahari kembar itu saat Nabi Muhammad mau wafat maka ada bulan kembar ada matahari kembar gitu. bulan itu makna risalahnya kehidupan berdunianya bulannya itu makna bahwa berarti Nabi Muhammad sudah membentuk mengkader penginisiasi yang nantinya melanjutkan jika beliau meninggal. Koma itu kiamat itu maknanya marai dimaknai hancur lebur itu kiamat ki maknanya kan bangkit tegak. Cuman kalau itu diwujudkan, ditegakkan, dimurnikan, biasanya yang batil nyingkir kan gitu ya. <kuh> Jemaah Maka at, kamu hidup punya titik fokus. Jadi nek derivasi atau turunannya ne, kamu cerdas, maka kamu akan bisa mengembangkan La ilaha illahu itu seperti apa sih? Cacacane caca di sebagai ustaz, cacacane di petani, caca aneh sebagai pedagang. aneh kamu di di mana? Cacacane di mana? La ilaha illahu itu gimana sih? Neng paham, saya kasih contoh sampai duwetil. Ya, akan ada saatnya. Gitu ya. Bih, caca aneh gitu. Berkaitan dengan bahwa <coughs> ungkapan alimul kebiwa syahdati itu adalah La ilaha illa wa inna hu ilahi nuhi la ilaha illa bi <tuh> Maka itu sebenarnya terangkum dalam satu sistem terpusat beragam terpadu biaya caca aneh ini dikone ICT biaya caca aneh ini dikone BKT bagaimana caca di Makarti bagaimana caca ini kan gitu saat uh, kita katakan terpusat beragam terpadu biaya caca aneh. tidak fokusnya apa Kalau kamu itu menonjolkan diri, oh iki aku, ki hebat ki aku, aku memang asorekep aku, oh, angketmu nekak nek aku ini tanaman ini mati, wong oh, aku, kan gitu. Terus akhirnya orang lain mendengar, oh kayak kayak si apa mana ki tangi contoh, kayak sebagai so tangi kaya contoh. Ah, Siti Wahyu itu korban. Koyo anu sing Wahyu ke lo. Habi nyandara Wahyu. E, ento pahala pora. ora? Nyelametne pora. Kenapa enggak bersandar sekalian? Sekaligus sebagai perwujudan kan begitu kan? Faham maksud saya? Walaupun enggak tak blak nih. Faham toh? Ya itu. Oke, itu. <tuh> Ta, sebutan tawakal ala Allah siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan diberi rezeki Allah walau taksib tidak disangka-sangka itu sangat tawakal kepada Allah tawakal dari kata wikalah bohong orang yang bisa tawakal ala Allah jika tidak kenal kepada Allah kedua bohong saya tawakal kepada Allah jika tidak kenal kepada wakilnya di muka bumi nggak iso tawakal kalimat wikalah itu wakil muwakal kalimat wikalah itu sekali lagi wakil muwakal jadi kalau kamu nggak kenal Nabi Muhammad nggak kenal yang punya nama Allah tawakal Allah bohong Faham Makna wakil tawakal itu wikala. Yes, yes, zaman ini kemudian insya Allah kita juga zaman keadaan ini atas kehendak Allah mungkin semoga jalak wajah inal batil semoga kita diampuni semua ya penduduk bumi penduduk Indonesia bahkan penduduk bumi semuanya dalam ampunan Allah Ridha Fadl dan rahmat Allah dengan kondisi yang semakin harmonis semakin baik maka semoga juga semakin sehat semakin baik gitu ya jika memang nafsu-nafsu manusia itu adalah mencengkram kehidupan kemakmuran, mencengkram kehidupan keadilan, mencengkram kehidupan kedamaian. Maka ya kita ada permohonan yang telah dilakukan secara rutin di zaman Nabi ke Nabi tapi ini kan enggak dianggap di syariat. Nek nah, wong masih ngarani bid'ah padahal ini sangat konkret dari silsilah lesan ke lesan dari silsilah puji wali kutub mengajak para wali jaga punya jagat ini adalah mentok di kondisi saat ini kalau Allah oh, tampakkan hak tampakannya hak dan yang lain batil untuk tenggelam maka puji wali kutub maka nanti akan ada kita akan puji wali kutub eh, tapi ini saya umumkan di sini bukan berarti kemudian Anda semua ndak enggak, 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 enggak cukup tempatnya karena memang yang kita lakukan nanti kan di di selatan di dalam jadi nanti kapan waktunya nanti uh, akan saya beri tahu dan yang terbiasa ikut puji wali kutub saya mau itu yang terbiasa nggak apa-apa ini sungguh enggak apa-apa mewakili kemudian yang santri normal karena besoknya sekolah ya kamu istirahat kemudian Ustadz yang terbiasa ikut puji wali kutub saja karena kita ajak tujuh hari tujuh malam berturut-turut kemudian yang tidak terbiasa puji uh, ngalah disik ngalah yang kita ajak yang terbiasa puji karena nanti kan tujuh malam berturut-turut timbangan ini kan ngelitak orang sing sakulan sepisan wae kan ngelitak kok eh, kan gitu ya nah, nanti yang makanya yang saya ajak yang setiap malam eh, Jumat lagi dan akad pahing sudah rutin yang kita ajak dengan latar belakang, karena mungkin tepatnya kalau di pendopo juga bisa jadi nggak cukup. Kemudian, jadi nanti kalau nggak usah gimana-gimana, nggak gimana-gimana, jangan gimana-gimana. gitu ya, tapi kalau... tapi juga nggak ngelarang kalau kamu mau ikut-ikutan, nggak larang gitu ya. Tapi ini kita tekankan yang biasa itu, sehingga uh, yang yang biasa puji syukur dengan juga biasa surat malam <tuh> tapi enggak gimana gimana saya suka enggak gimana gimana ini sekaligus karena kalau ya saya, syukur dengan semuanya ilmu langsung serga puji kabeh gak cukup enggak nih, kan gitu ya kedua enak sing males barang itu menyelamatkan tempat kan gitu ya oke segera uh, begitu ya, jadi bagi jadi nanti sing nenek pengumuman sing biasa puji uh, jam berapa nanti kita konfirmasi ulang. Kemudian yang nggak biasa nggak usah gimana gimana, nggak usah merasa tersingkir kan gitu, nggak apa-apa gitu. Wong biasa menyingkir tadi saat puji nggak ya, apa-apa gitu, jangan merasa tersingkir. Dan itu nggak nggak usah nggak gimana gimana, sungguh ya. Saya kepada gitu dan semoga dalam uh, rida Allah waktunya akan karena itu kan sistem cewil yang kita lakukan ada sistem cewil tapi kalau kamu mendengar juga enggak apa-apa sekali lagi kalau karena itu adalah benti nongko we sekolah normal kamu masih sekolah kamu normal kemudian kamu enggak ikut sudah diwakili yang lain itu apa-apa gitu ya nggak apa-apa jangan gimana, gimana, santri <tuh> kemudian ustaz pokja pengabdian yang biasa aktif nanti akan ada info konfirmasi lebih lanjut hmm, segera begitu <tuh> semoga di dalam berita Allah semoga di dalam aku, firah, ampunannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh